Dia tampak ni adik, berapakah rukun sembahyang kamu? Ujung sekali kata dua. Pergi ni, tiga. Lima dan enam paling banyak sebab mereka bertukar rukun Islam dan rukun iman. Yang ke sepuluh kamu, 13 ustaz. Hak ni betul tuan sekilas. Bayang kalah tuan sekilas. Sebab, tuan tak nak tanya bak lain ke masbuk muafiq ke, bak fiq mu'amalah ke. Nak tanya bak apa? Tak payah tanya. Tuan-tuan, PMA kita 24,000 tidak boleh mengucap dua kali masyhadah. Tuan-tuan, ni realiti anak muda, remaja kita pada hari ni. Sampai dekat universiti. Saya masuk ceramah universiti pun sama, saya tanya tuan-tuan. Kebetulan cerita kawan saya, pengawasan agama di Selangor tangkap. Budak FPTA ditangkap berkhaluan. Budak rock kata merendek. Rendek pertama dua tuan-tuan. Merendek berdua-duaan. Tangkap tuan-tuan tanya hot lelaki dia, mereka tahu macam sikit. Adik, berapakah rukun sembahyang? Tanya hot lelaki, tahun dua, dua satu tahun kamu. Berapa rukun sembahyang? Budak dia tunduk. Mengiling kepala, tak tahu jawapan tuan-tuan. Ustaz kita jawab, 13 adik. Tak lupa ustaz. Lupa tak apalah. Soalan berikutnya tuan-tuan. Adik, rukun sembahyang yang ke-13 apa adik? Dia tunduk lagi. Dia bengok kepala, melipat sejadah ustaz. Kalau bapak malah. Melipat sejadah rukun sembahyang juga tuan-tuan. Bagali dia lepas jumat tengok orang lipat sejadah rukun sembahyang juga tuan-tuan. Penat tuan-tuan sekalian. Sebab itu Dr. Husin Haikal dalam kitab Hayatul Muhammad menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membina dan memperhatian kepada anak-anak muda. Dakwah Islam sejak awal tuan-tuan tengok. Di Mekah Nabi kemuncak umur pemuda 40 tahun, umur 5 risalah an-nubuwah. Sayyidina Abakar bin Abdullah bin Abi Quhafah 38 tahun. Zubair al-Awwam sepupu Nabi 16 tahun. Arqam bin Abi Arqam kata Syekh Munir Ghatban 16 tahun. Tuan-tuan sekalian, Sayyidina Ali belasan tahun. Ahmad bin Yasir semua belasan tahun bersama Nabi. Bersama Nabi tuan-tuan sekalian. Tengok pola umur yang menentang Nabi di Mekah. Tengok Umayyah bin Khalaf tua. Utbah bin Rabi'ah tua. Syaibah bin Rabi'ah tua tuan-tuan sekalian. Siapa dia? Abu Bukhtari bin Hisham tua. Abdul Uzza, Abu Lahab tua tuan-tuan sekalian. Abdul Uzza, Abu Lahab tua. Umar bin Hisham, Abu Jafar tua. Jadi sebab tu Nabi tuan-tuan sekalian sampai akhir umur dakwah kata Dr. Husin Haikal, Nabi utamakan anak-anak muda. Tuan-tuan, Nabi balik Hajjatul Wada, haji takhir, ancaman depan Rom di Balkok. Rom kuasa besar dunia yang dipimpin oleh Heraklius ataupun Herakla. Maka Nabi buat arahan keluar tentera Islam, tengok nanti siapa pemimpin, siapa panglima, anak muda yang berusia 17 tahun itu Usamah bin Zaid, anak kepada Zaid bin Harithah. 17 tahun panglima perang tuan-tuan. Zaman kita remaja 17 tahun, form 5, kata 5 dah usia apa tuan-tuan. Pergi sekolah berat, galah beg atas belakang, apa? KBSM. Cikgu kata kerja berat sampai mati tuan-tuan. Dah usia apa pun lagi. Ini cerita sejarah Islam ni. Sebab itu, insyaAllah kita sambung pada soalan lah tuan-tuan. Kita masih ada soalan di panel. Terima kasih kerana memberi penumpuan, menjadi pendengar yang baik. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullahalazim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah muslimin muslimat sekalian, suatu kupasan yang sangat menarik dan di waktu yang sama menakutkan kita. Barangkali selama ini kita rasa selesa dengan keadaan, kedudukan, suasana yang kita lalui di peringkat kawasan kita, di kampung kita. Tapi setelah dibentangkan oleh Al-Fadhil Ustaz Ridwan tadi, jelas suasana yang ada di sekeliling kita ini benar-benar menggerunkan. Dan kita tidak boleh bayangkan apa yang akan terjadi 10 tahun, 20 tahun yang akan datang sekiranya suasana yang ada ataupun sikap yang ada pada umat Islam di semua peringkat, di peringkat institusi keluarga, institusi pendidikan dan juga pemerintah itu sendiri tidak memainkan peranan sebagaimana yang sepatutnya. Kita tidak mahu malam ini kita hanya sekadar mendengar. Majlis forum kita pada malam ini bukan hanya sekadar nak membentangkan fakta-fakta yang ada, menceritakan suasana yang berlaku yang menggerunkan kita,
apa yang penting supaya kita dapat melihat dan seterusnya mengambil rasa tanggungjawab supaya suasana ini kalaupun belum menular dan masuk melanggar kawasan kita, kita mesti berusaha bagi memastikan ia tidak akan berlaku. Dan saya percaya tuan-tuan sekalian boleh menilai sendiri. Umpamanya kes buang anak bukan kes hanya di bandar raya, di kota-kota besar sahaja. Kes buang anak banyak berlaku di sekitar kampung berhampiran dengan kita. Termasuklah kes penagihan dada di kalangan anak-anak muda kita. Saya kira ia bukan suatu isu yang jauh dengan kita. Ia sangat membimbangkan, penagihan dada di kalangan anak-anak muda. Apa peranan kita? Apa tanggungjawab kita di situ? Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Ridwan tadi. Harapkan pagar-pagar makan padi. Harapkan ten-ten makan biskut. Saya teringat dengan kata-kata hukama, kata-kata bijaksana Arab. Hamiha haramiha, hamiha haramiha. Pencuri pengawal, dialah juga pencuri. Dia pengawal, sepatutnya mengawal, bertanggungjawab, menjaga suasana, khususnya pemerintah, menjaga akidah, menjaga agama rakyat dan memelihara daripada gejala-gejala sosial yang merasakkan. Tetapi malangnya pengawal ini yang berperanan merasakkan. Dan bakali sesuai juga dengan kata-kata syair Arab. Wara'i syati yahmi dhi'ba anha, fakaifa idza ru'atu laha dhi'abu. Pengembala kambing, tugas dia jaga kambing daripada menjadi mangsa kepada serigala. Tetapi bagaimana jika pengembala kambing itu adalah tuan kepada serigala? Macam mana nak cegah daripada menularnya gejala sosial, penagihan dada, sekiranya pihak berkuasa yang bertanggungjawab mungkin menjadi dalang kepada pengedar-pengedar dada? Nak menghapuskan judi dan arak sedangkan pihak berkuasa bertanggungjawab mempunyai saham yang sama dalam judi ataupun arak. Inilah suasana yang ada muslimin-muslimat sekalian. Saya percaya muslimin-muslimat dapat melihat gambaran ini dan insyaAllah kita dapat melakukan sesuatu sebagai peranan dan tanggungjawab kita. Bagi meneruskan forum kita pada malam ini, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khalil bin Dato' Sri Tuan Guru Hadi Abdullah Hadi Awam untuk menyampaikan ucapan dan ulasan beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.